Halo guys, welcome back bersama Upin di sini guys. Oke, kita jalan-jalan dengan motor lagi. Kita aksi-aksi gilaan di sini. Upin akan standing di area kereta api. Kalian lihat Upin akan standing. Apa kalian percaya? Mau jadi jagoan lo? Ulala, ulala, tantalala, ulala. Kaya. Mana kereta? Main-main di kereta api guys. Jalan rel kereta api. Oke. Kita akan membuat begini guys. Kita akan membuat begini. Ketika kereta datang kita lepaskan motor aku. Oke, naik lagi. Hebat kereta ini guys. Kereta. Oh, itu keretanya datang. 1 2 3 1 2 3 go. Lepaskan pin. Wow! Upin ditabrak kereta guys. Terlempar sampai ke berapa meter. Tapi Upin tidak apa-apa. Karena Upin paling jago. Waduh, ada pak polisi yang tabrak pala, woi. Ganti rugi, pak. Maling. Dasar bapak polisinya. Dia ini nggak mau ganti rugi, guys. Dia tabrak palang pembatas. Aduh. Mudah-mudahan bapak itu tidak keserempet kereta, ya. Keserempet sarumpet. Ya. Aku mau naik di sini, ah. Ya. Upin nih bos. Oke, kita modifikasi dulu motor kita guys. Cat yang bagus. Oke, mesin baru dan pekerjaan cat 100. Oke. Waduh, nggak diganti nih catnya, masih kayak gini. Aduh, payah ini, payah. Bagaimana sih? Aduh, gelap lo begitu. Oke. Kita standing di depan polisi, woi. Bagaimana Pak Pol? Ada orang. Sorry Pak. Kita main-mainin dulu Pak polisinya, guys. Pak, ampun Pak, aku tidak sengaja Pak. Jangan satu PS5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu hajar gua. Oke, kita kerjain Pak polisinya. Mana Pak polisinya? Dia datang kemari kah? Apa dia masih mengejar guys? Mana pak polisinya guys? Masih hidup loh? Hilang? Aw, dia sudah tidak ada men. Dia ketakutan mungkin melihat Upin yang jago dalam hal membawa motor. Upin mau naik di atas. Kenapa? Kenapa Pak Bambang? Kurang senang? Kalau mau satu-satu. Tidak, Pin. Jangan satu PS5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu hajar gua. Upin raja standing, bro. Upin raja standing. Wah! Aduh, Pak. Sorry, Pak. Aku tidak sengaja, Pak. Nggak sakit kan, Pak? Biasa itu, Pak. Iya, set. Ayo. Awas ada motor gila Pak polisi. Ini kalau motor beneran sudah hancur nih guys. Tapi ini motor Upin hebat guys. CBR memang tiada tandingannya. Oke, naik ke atas. Kita naik ke atas. Wow. Bisa guys. Bisa. Asik. Oke.
kita akan jumping ke Interglobal Television. Oh, situ. Situ tempat Telkom Vision. Meluncur. Biaran aku terganggu, Pak. Aduh. Kita masuk dari mana nih? Oh, sini. Sini, sini, sini. Ini tempatnya ternyata di sini Interglobal Television. Tapi kita naik dengan motor ke atas. Bisa guys, bisa. Tenang. Upin punya motor yang bisa dibawa lewat jalan manapun. Darat, air, bisa. Oke. Okay. Naik lagi. Oke, okay, mantap. Wow, ternyata Upin menemukan sniper di sini. Lihat guys. Ahai. Upin mau tembak burung, itu sana burung di atas. Tadi gue lihat tadi ada burung guys, tapi mana burungnya? Udah hilang kah? Malin! Mantap guys. Upin mau tembak di atas sana. Apakah akan kelihatan ada mobil atau motor? Nah, di sana guys. Gak ada yang lewat di bawah sana. Di mana ini? Oke, ada mobil. Kena. Nah. Kok gak kena sih? Gak kena guys. Wih, langsung meledak ada guys. Orang. Gila cuy. Pasti pak polisi bingung. Gimana sih Upin ya? Upin berada di tempat atap merah. Ayo, kita pergi dari sini. Motor aku mana? Harus pergi. Malin! Ada pak polisi nanti. Mana motor aku tadi? Oke, di sini. Hop. Let's go, kita pulang guys. Wow. Tidak ada yang bisa menangkap Upin. Mereka tidak tahu kalau Upin di sini guys. Lari sekencang mungkin Vincentling. Mau satu-satu. Motornya jangan jadi gila, guys. S5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu aja motornya gua. Jadi gila. Kita sembunyi, guys. Kita sembunyi di sini aja ya. Pasti mereka tidak akan mengetahui aku di tempat sini.